Sekarang kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh, seperti biasa kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, ta'ala, kemudian nanti kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan, maaf. Nah. أحسن الله إليكم في مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان السابعه معرفه انه قبر رجل صالح الثامنه انه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسميه التاسعه لعنه زوارات القبور العاشره لعنه من اسوء جهه صحابه الكوركه مسلم yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah menyaksikan tadi video yang disampaikan oleh Ustaz Usman Al-Khamis hafizallahu taala Uh, video yang pertama sebetulnya beliau tadi ya uh, memerintahkan merintahkan uh, salah satu muridnya untuk membacakan uh, dari kitab At tauhid ya uh, dari bab uh, masail ya bab ma'ja'a an-nel fi kubur sso'lehin yusiruha ya yaitu bab tentang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh dan menjadikannya uh, aulthana uh, ya menjadikannya sebagai uh, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Uh, tadi beliau membacakan uh, masalah pertama atau bagian pertama Tafsirul authan ya, dan syekhnya sebetulnya belum sempat uh, menjelaskan dan uh, murid beliau tadi membacakan Tafsirul Authan yaitu penjelasan tentang authan. Authan itu adalah jamak dari wathan ya, dari bahasa Arab. Dan dia adalah seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berbentuk uh, batu atau berbentuk uh, patung, pohon, kayu. Ya, ini semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan authan. Kemudian tafsirul ibadah ya beliau membacakan tafsirul ibadah. Makna ibadah, ibadah adalah ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup ya ismun jami' Sesu segala sesuatu yang mencakup Yang Allah ridhoi dan Allah cintai, baik berupa ucapan, perbuatan, baik secara zahir ataupun batin. Jadi, inilah yang dimaksud dengan ibadah, ya, seluruh apa saja, baik ucapan, perbuatan, ya, yang Allah ridhoi dan cintai, seperti solat, ya, itu adalah gerakan dan juga zikir yang Allah cintai, bahkan Allah perintahkan, seperti berzikir, ya, bersedekah, ya yaitu perbuatan yang Allah cintai dan juga uh, seperti uh, memberikan nafkah kepada anak istri dan juga anak-anak uh, yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan itu semua dinilai dengan ibadah. Kemudian uh, yang ketiga beliau sampaikan lam yastaid illa min illa min ma yakhaf Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dari apa saja yang beliau khawatirkan akan terjadi ya uh, seperti uh, berlebih-lebihan terhadap orang sholeh ya berlebih-lebihan kepada orang yang saleh ini uh, sudah terjadi sebelum Rasulullah diutus dan akan terjadi juga seperti uh, kuburan ya beliau meminta uh, bantuan dan juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburan beliau nanti ketika beliau wafat tidak dijadikan sebagai tempat e, ibadah atau sesembahan. Kemudian qarnuhu bi hadzal ittikhad qabr al-anbiya ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat e, betul betul memberikan kewaspadaan penuh ya kepada para sahabat agar tidak menjadikan kuburan para anbiya kuburan para nabi dan secara khusus beliau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masjid e, yaitu tempat sujud tempat ibadah seperti itu kemudian yang kelima dzikrusiyatul ghadab minallah ya jadi Allah subhanahu wa taala sangat e, marah ya dan Sebetulnya ini uh, disebutkan dalam bab ini ada hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam yang uh, sangat terkenal ya dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Allahumma la tajal qabri wathanan yu'bad ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan selainmu ya selain Allah Subhanahu wa taala isyadda ala, ala ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul murka betul-betul marah bagi orang-orang atau kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para anbiya, para nabi-nabi Allah adalah masajid tempat-tempat sujud Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskannya dalam uh, Sahih Muslim uh, lima hari ya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat beliau betul-betul ya memperingatkan para sahabat untuk tidak berlebih-lebihan terhadap orang saleh uh, dan di antaranya adalah para anbiya dan juga para rasul dan jangan menjadikan kuburan nabi kita itu adalah masjid uh, tempat uh, beribadah yang mana sekarang itu banyak kita jumpai, banyak kita temukan kuburan-kuburan yang dikeramatkan bahkan dikunjungi setiap tahun uh, dan juga diberikan uh, uh, motivasi kepada masyarakat agar uh, mereka betul-betul beriktikad meyakini bahwa kuburan si fulan atau kuburan Syekh si fulan memiliki keberkahan. jika seorang mengunjungi kuburan itu maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka tikat-tikat -tikat, atau keyakinan-keyakinan seperti ini tidak uh, dibenarkan dalam agama Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti ini sebelum beliau uh, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat sesembahan bahkan aidan ya yaitu yang didatangi terus berulang-ulang maksudnya dijadikan sebagai perayaan di kuburan itu. Karena banyak kita lihat sekarang kuburan-kuburan yang dikatakan dia adalah orang soleh didatangi tiap tahun dibuat perayaan-perayaan ya, maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dan juga istadda ghadabullah ala qamin ittakhadhu kubura anbiyaihim masajid Karena Allah betul-betul murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para anbiya para rasul mereka adalah tempat-tempat beribadah. Dan ini memang sudah banyak terjadi pada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka menjadikan kuburan para anbiya tempat sujud dan sebagainya. bahkan mereka mengkultuskan atau bahkan uh, berlebihan terhadap orang-orang saleh tersebut bahkan mereka mengangkatnya ke derajat ketuhanan bahkan ke derajat kenabian dan mereka bukanlah seorang nabi seperti itu kemudian uh, beliau tadi membacakan juga maksudnya murid beliau ma'rifatu sifat ibadatillahi ya min akbaril authan ya dan ini sebetulnya berbicara tentang uh, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu apa ru'aytumul lata wal uzza ya. Disebutkan dalam bab ini Apakah kalian melihat uh, lata dan juga uzza Lata dan uzza ini adalah nama berhala ya Nama berhala yang ada di uh, uh, Jazirah Arab seperti kota Makkah dan ini disembah ya oleh orang-orang musyrik saat itu padahal sesembahan mereka ini adalah buatan mereka sendiri berhala yang mereka buat patung yang mereka buat dan mereka sendiri yang memberikan namanya apakah layak untuk dijadikan sesembahan apakah ini layak dijadikan sebagai Tuhan tentunya tidak layak sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama kita ini agama Islam yang mengajarkan kita betul-betul tauhid secara murni. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini kebaikan dan keburukan secara mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan keburukan dan juga kebaikan secara mutlak dari diri sendiri. Baik dia mengakui orang soleh dan sebagainya, dia tidak bisa memberikan kemalangan atau kualat kepada orang yang dia kehendaki tidak bisa karena kebaikan keburukan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu annahu qabur rajulin salih ya. Beliau menjelaskan bahwasanya uh, mendatangi kuburan-kuburan orang saleh secara hukum asal itu dibolehkan untuk menziarahinya ya. Namun yang tidak dibolehkan adalah al-ghulu, berlebih-lebihan, bahkan membangun ya, membangun kuburan itu dengan bangunan dengan menyemen, dengan membuat lampu dan sebagainya. Padahal ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Agama Islam telah mengajari kepada kita bagaimana sifat kuburan, ya bentuk kuburan yang sangat diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu dengan meninggikan dari tanah hanya satu jengkal, ya dan tidak boleh disemen, tidak boleh ditulis, tidak boleh diberikan pencahayaan dan sebagainya. Dan ini dituliskan oleh al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya. Jadi kita tidak boleh membangun di atas kuburan ya. La yubna alaihi dan juga tidak boleh duduk di atas kuburan ya. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmizi ada tambahan wala yuktab alaihi dan tidak boleh ditulis apapun dan dalam kitab Al-Um karya Al-Imam Asy-Syafi'i Al disebut wala yujassas dan tidak boleh disemen. Namun wala ayatu billah banyak di kalangan kaum muslimin yang telah melanggar ini dan ini memang hal yang sensitif namun perlu kita ketahui jika yang salah itu kita harus tetap katakan salah karena dalam beragama ini tidak didasari oleh perasaan namun harus dibangun di atas dalil baik dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kuburan karena uh, Mengkultuskan atau mengagungkan kuburan, bahkan membuat kubahnya, itu suatu uh, perbuatan yang bisa menjerumuskan orang-orang kepada kesyirikan. Makanya, Nabi kita Nabi Muhammad, uh, sebelum beliau wafat lima hari, kita katakan tadi, dia betul-betul menjelaskan ini. Jangan dijadikan kuburan beliau uh, sebagai tempat-tempat ibadah yang selalu dikunjungi oleh uh, orang uh, dengan niat. Uh, mengkultuskan dan sebagainya bukan maknanya berarti kita melarang ziarah kubur tidak, kita tidak melarang ziarah kubur namun menjadikan suatu kuburan orang soleh itu sebagai uh, kewajiban bagi kita untuk mendatanginya terus berulang-ulang tiap tahun seperti perayaan, maka ini tidak dibenarkan kemudian uh, disebutkan ya yang kesembilan beliau katakan al-la'nu ala zuwaratil kubur ya Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan dalam hal ini ya hukum menziarahi kuburan untuk laki-laki uh, secara umum dibolehkan kita menziarahi kuburan ya walaupun memang di awal awal Islam Rasulullah melarang kita untuk menziarahi kubur namun setelah itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bukankah dulu uh, saya telah melarang kalian ya menziarahi kubur fazuruha kata Rasulullah maka kalian ziarahilah e, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian seperti itu namun e, khusus bagi wanita ya pendapat yang lebih kuat sangat dilarang bagi wanita untuk menziarahi kubur walaupun memang ada sebagian di kalangan para ulama membolehkannya namun pendapat yang kuat diharamkannya bagi wanita untuk ziarah kubur Karena disebutkan dalam uh, Sunan uh, Abu Dawud dan Sunan uh, Tirmidhi ya dari Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, 'La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur'. Allah Subhanahu wa Taala ya, di sini Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. dan para ulama mengatakan apa di antara sebab kenapa para wanita yang menziarahi kubur itu dilaknat karena wanita itu secara uh, emosional adalah uh, lebih tidak sabar ketika melihat uh, saudaranya atau suaminya meninggal dunia dan dikubur maka dia akan meratapinya dengan uh, meratapi yang dilarang bahkan dia menangis ya berteriak teriak, menyobek nyobek baju, menampar-nampar pipi dan sejenisnya, maka ini adalah di antara sebab makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang ikut menziarahi kubur. Kemudian walmuttakhidin 'alaihal masajid was siraj. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid kuburan sebagai masjid dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat menghadap kuburan atau di masjid yang ada kuburan dan tidak sedikit di kalangan para ulama yang mengatakan orang yang salat di kuburan salatnya tidak sah dan dia harus mengulangi seperti Al Imam eh, Syih bin Bas Hafiz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Beliau mengatakan jika seseorang sholat menghadap kuburan atau di masjid yang ada kuburan, maka hendaklah dia mengulangi sholatnya. Namun Allah alam pendapat yang lebih kuat adalah orang yang sholat di masjid yang ada kuburan sholatnya sah, namun dia uh, berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah wasallam melarang. Melarang sholat di masjid yang ada uh, kuburan. Dan juga Rasulullah wasallam melaknat orang yang membangun uh, masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat uh, Solat ya dan juga membuat cahaya-cahaya uh, di kuburan ya wastiraj di kuburan membuat cahaya-cahaya secara khusus ya di kuburan itu maka itu dilarang dan juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian uh, uh, yang ke-10 la'nu 'ala man ya Allah melaknat dan juga Rasulnya melaknat orang-orang yang menerangi kuburan seperti itu. Dan perlu kita ketahui ya sudah dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Sahabat yang mulia Abu Talib radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada Al Hayyaj Al Asadi, Ala Abu Athuka Ala Man Baathani Alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah engkau saya utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk itu? Maka uh, beliau tentunya mengatakan iya Allah tak timsalan illa Thomas tahu janganlah engkau biarkan uh, timsalan ya patung kecuali engkau hancurkan ya patung kecuali engkau hancurkan ini tentunya di negara yang uh, diterapkan uh, syariat Islam secara utuh dan negara Islam. Adapun mungkin di negara kita maka ini tidak dibenarkan ya. Karena ada hukum negara kita yang melarang itu karena di negara kita ini ada beberapa agama yang dianggap agama resmi jadi tidak dibenarkan bagi seorang ketika beliau uh, mendengarkan hadis ini maka langsung dilaksanakan dia mendatangi tempat ibadah orang-orang uh, non muslim seperti uh, Buddha dihancurkan uh, patungnya maka itu tidak dibenarkan ya tidak di dibenarkan dan ini pun harus uh, perintah dari pemimpin resmi Ya, tidak bisa setiap orang menghancurkan ini dan hancurkan itu tidak bisa, harus ada perintah dari pemimpin resmi. Kemudian wala qabran musyarrafa illa sawaitahu dan juga kuburan yang dimuliakan kecuali engkau ratakan seperti itu. Karena memang tidak boleh kita memuliakan kuburan. Kuburan Rasulullah saja tidak boleh dimuliakan, kuburan Umar, Utsman, dan juga kuburan Abu Bakar tidak boleh dimuliakan, apalagi kuburan orang lain. Siapa yang lebih mulia dari Rasulullah tidak ada. Siapa yang lebih mulia dari uh, Abu Bakar di antara umat Rasulullah tidak ada. Namun kuburannya tidak di, uh, dimuliakan, seperti itu maksudnya dimuliakan orang-orang uh, mengagungkan kuburan itu sehingga mereka membuat bangunan, kubah, dan juga dibuat pagar dan dibuat kunci. Dan siapa yang mau masuk harus bayar bersedekah, maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam dalam dalam riwayat lain disebutkan wala surah Illa Thomas tahu dan juga jika menemukan suatu surah foto kecuali di di e, hancurkan juga seperti itu maksudnya dihapus ya e, maknanya apa tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan dalam e, memoto yang tidak di, diperlukan jadi intinya adalah e, bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu dilarang dalam agama Islam dan juga tidak boleh kita mengagungkan kuburan orang soleh dan juga menjadikannya sebagai tempat yang terus didatangi ya didatangi sampai-sampai memberikan motivasi kepada orang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan maka ziarahi la kubur si fulan maka hal ini tidak dibenarkan na'am Allahu a'lam oh, oh, oh. sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke segmen kedua dalam program Tanya Syekh Kita akan menonton terlebih dahulu video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis Hafizullah Ta'ala kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan nah. Al-Muallif Rahimahullah wa Ta'ala Haditha Abi Sa'id Al-Khudri ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن اي طرق من كان قبلكم حذو القذه بالقذه القذه هي الريشه التي تكون في السهم فيه ريشتان متشابهتان تماما كما ان هاتين الريشتين متشابهتان كذلك انتم ستكونون متشابهين معهم في فعلهم حذو القذه بالقذه قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اهل العلم انما شبه هذا بجحر الضب لضيقه بضيق هذا الجحر يعني حتى هذا الجحر لو دخلوه على ضيقه حتى ستدخلون معه ويذكرون من ضيق جحر الضب انه يصنع جحره على مقاسه بالضبط يعني ما يتكلف زياده. يعني ما يبني دورين ويحط الثالث احتياط او اجار او كذا لا الجحر على قدر حتى قالوا ان الضب ما ما يستطيع ان يفتر داخل جحري حتى يخرج يرجع الى الخلف هكذا ما في مجال يستدير الضب لضيق الجحر لضيق الجحر بل قالوا اذا اتى الذكر الانثى قد يموت احدهما لانه ما يصير خلاص صاروا فوق بعض فما يستطيع أن يخرج إلى هذه الدرجة لضيق جحر الضب يقول والورل يأتي للضب يخرجه من جحره ويأخذه منه مسكين الضب فالمهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوا هذا الجحر الضيق وهو جحر الضب لدخلتموه من شدة المتابعة يعني كأنه أعمى لا يرى كأنه اعمى لا يرى حتى الشيء السيء يتابعه فيه حتى الذي لا يقبله العقل يتابعهم فيه وهذا لجهلهم وان يعني افتتانهم بهم افتتانهم بهم يفتنون ويفتتنون بهؤلاء حتى يقلدون في كل شيء والعياذ بالله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه خلفهم سهب اذكر مسلم dimuliakan oleh على الله سبحانه وتعالى كتتله menyaksikan tadi video singkat ya yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau menjelaskan uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id uh, Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sana man kana Kalian akan mengikuti gaya hidup umat-umat sebelum kalian. Hadwal quddah bil quddah ya. Yaitu sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu bin dhabbin ladakhaltumu. Sampai jika mereka memasuki lubang biawak, kalian akan memasukinya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, Al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud umat sebelum kami Yahudi dan Nasrani, "Qala faman?" Maka Rasulullah mengatakan, "Jadi siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Dalam hadis ini sangat jelas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar kita tidak mengikuti gaya hidup dan juga gaya beragama ya atau millah uh, umat sebelum kita. Karena Rasulullah mewanti ini kemungkinan besar banyak yang terjadi dari antara umat Rasulullah ini mengikuti mereka. Dan sekarang banyak kita lihat. Wala'iyadu Dikarenakan lemahnya keimanan, lemahnya ilmu agama, maka mereka melihat itu adalah suatu hal yang biasa. Maka Rasulullah mengatakan di sini, datat tabi'unna sanana man kana qablikum. Rasulullah menyebutkan dua kurup taukid ya dalam bahasa Arab ada dua penguat jadi jika ada dua penguat itu kemungkinan besar akan terjadi dan sudah terjadi sekarang kalian akan betul-betul mengikuti gaya beragama umat-umat sebelum kalian kata Rasulullah Hadzul qadh bil qudhh <-qadzah> apabila jelaskan qudhh ini adalah bulu ya bulu yang berada di anak panah biasanya anak panah itu di atasnya ada dua bulu ya dua bulu itu yang ukurannya mirip sama Disebutkan Rasulullah ini hadal bil quddah", maknanya apa maknanya adalah orang-orang uh, Islam mengikuti umat sebelum mereka itu hampir sama mereka mengikutinya mengikuti gaya hidupnya gaya beragamanya seperti itu mereka ikuti persis ya. hatta lau dah kalu joh rodu dah sampai kalau seandainya mereka pun mengajak mereka masuk ke lubang biawak mereka akan mengikutinya. Ini adalah penekanan yang kuat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya lubang biawak itu adalah lubang yang sangat kecil. Bahkan dikatakan biawak itu jika Dia mau buat sarang, dia hanya mencukupkan lubang itu persis pas untuk dirinya saja. Bahkan jika dia mau keluar, keluarnya hanya mundur seperti itu, tidak bisa berbelok. Jadi, dia tidak buat sarang itu bisa dia mengelilingi sarangnya. Dia hanya buat secukup untuk badannya saja. Dan ini menunjukkan lubang biawak, biawak itu adalah kecil sempit. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan jika mereka memasuki lubang biawak, kalian juga akan memasukinya. Walaupun memang lubang itu sempit, kalian akan paksa ikut mengikutinya seperti itu. Jadi ini perumpamaan yang sangat uh, bagus ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana umat uh, sebagian umat Islam ya mengikuti tata cara. beribadah, gaya hidup orang-orang umat sebelum kita yaitu walaupun itu sulit mereka akan mengikutinya, apalagi hal-hal yang mudah mereka akan melakukan itu. Intinya apa? Dalam beragama Islam ini akidah kita harus kita jaga, ya. Harus kita betul-betul menguatkan akidah. Tidak boleh kita mengikuti akidah umat selain agama Islam. Jika kita beragama Islam, kita ambil akidah kita dengan benar. Kita tidak boleh campur baur akidah kita dengan akidah orang-orang yang beragama selain agama Islam. Biarkan mereka beragama dengan agama mereka. Jika mereka memasuk Islam, Alhamdulillah. Jika tidak, maka kita uh, biarkan mereka beribadah tenang. Sesuai dengan agama mereka. Namun kita tidak boleh mengikuti gaya beribadah uh, mereka. Karena Rasulullah SAW melarang kita itu. Dan juga sudah Rasulullah wanti-wanti sebelum Rasulullah wafat. kalian akan mengikuti kata Rasulullah. Jadi orang yang sudah mengikuti maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang ingin mengikuti maka stoplah. Ya, karena dalam beragama Islam linakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, dalam urusan agama masing-masing. Ya. Jangan paksakan agama lain mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain seperti itu. Kita juga agama Islam tidak boleh memaksakan agama selain agama Islam mengucapkan selamat kepada kita dan kita pun tidak boleh mengucapkan selamat kepada agama selain uh, agama Islam dalam perayaan-perayaan mereka. Ya. Bukan berarti maknanya ketika kita tidak mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, kita tidak toleransi, tidak. Justru kita toleransi kita tidak mengucapkan hari selamat bagi mereka di perayaan mereka mereka juga tidak mengucapkan karena memang ada larangan dalam agama kita ya jika kita ucapkan berarti kita melanggar agama itu bukan toleransi berarti melanggar agama seperti itu jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumpamakan ya mengumpamakan e, betul-betulnya e, ada sebagian umat Islam mengikuti tata cara agama selain agama Islam dan diberikan contoh lubang biawak ya. Lubang biawak itu sempit. Dia membuat e, lubangnya itu hanya untuk cukup untuk dirinya. Bahkan disebutkan ya, jika biawak itu mendatangi e, betina ya di dalam sarangnya, maka mereka tidak akan bisa keluar kecuali mati satu. Ya. Salah satu dari biawak itu mati dulu baru bisa keluar karena saking sempitnya lubang biawak itu. Ya. Sesempit-sempit itu pun lubang biawak Rasulullah katakan Mereka tetap mengikuti Gaya beragama Umat selain umat Islam itu Jadi saya wasiatkan kepada Saudara saya, kaum muslimin semua Marilah kita beribadah ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agama Islam agama yang murni ini kita cukupkan apa yang datang dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menjelaskan akidah ini dan juga yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mencampurnya dengan akidah-akidah agama lain Insyaallah dengan ini kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Naam Premises, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali ke program tanya saya segmen ketiga kita saksikan terlebih dahulu video yang akan disampaikan oleh Uthman Al-Khamis Hafizullah Ta'ala kemudian nanti kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan hukum menfin nifas wa tasum 6 min syawal ba'da syawal ah, taqs, zahir yaqsudna ma samet ramadhan sebab nifas هل يعني مقصود الظاهر يعني هل تصوم ست من شوال قبل ان تقضي دينها لان النفاس عاده طويل يعني ليس كالحيض الحيض سته ايام سبعه ايام خمسه ثمانيه يعني هذا فإذا اذا ثارت الشهر ثلاثون يوما او 29 يوم فاذا كان عندها دين ثمانيه ايام وعندها ال ستة شوال ستة أيام أربعة عشر يوماً كأنه رمضان ثاني جاءها أكثر من النصف او قريب من النصف فقالوا هنا هل يجوز لها ان تقدم سته من شوال على صيام رمضان؟ هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم الاكثر على انها لا تصوم سته شوال يعني لا لا تبدا بالنافله قبل اتمام الفرض. يعني انسان مثل عليه دين يروح يتصدق يقول لا غلط. سد دينك بعدين تصدق. كذلك هنا الصوم الذي هو من رمضان هذا واجب بينما سته من شوال نافله. فهي تأخذ الأجر إذا كانت من عادتها أنها تصوم ستة من شوال هي تأخذ الأجر معذورة لأنها لم تتمكن لوجود الدين الذي عليها فهذا الأولى أنها تصوم الدين أولا سواء كان الدين قضاء أو نذرا أو كفارة فالمهم أن يبدأ الإنسان بالأهم أو بالواجب قبل المستحب لكن لو قدر أنها صامت النافلة قبل الفريضة الظاهر الله العام أنها تصح يعني لو صامت ستة من شوال قبل القضاء يصح لأنه ستة من شوال يفوت ستة من شوال يفوت خاص بشوال بينما القضاء السنة كلها في شوال في القعدة في الحجة في محرم في صفر إلى شعبان يعني كله وقت لقضاء الدين فقالوا الأولى أو يجوز لها أن تقدم بعد اتفاقهم جميعا الأولى أن تقدم الدين. لكن هل يجوز؟ هل يصح الصوم؟ أو لا يصح؟ والظاهر الله العام أنه يصح. أنه يصح الصوم ولكن الأولى أن تقدم الواجب على المستحب. صحابة كيورغ مسلم dimuliakan oleh على الله سبحانه وتعالى Kita من menyaksikan tadi ya Apa yang disampaikan عثمان. Al-Khamis Hafizahullah Ta'ala Sebetulnya beliau menjawab ya pertanyaan uh, dari seseorang yang bertanya Hal ya juzulin nufasa antasumas sit min syawal ba'da shawwal? ya. Apakah dibolehkan bagi seorang wanita yang nifas ya Wanita yang nifas Maksudnya wanita yang nifas Untuk puasa enam hari eh, Puasa enam hari sawal setelah bulan Sawwal intinya apa? Apakah dibolehkan bagi seorang wanita yang nifas untuk uh, puasa enam hari Syawal setelah bulan Sawwal? Maka beliau katakan, uh, secara hukum asalnya wanita yang nifas dan juga wanita yang haid dilarang bagi mereka untuk berpuasa. Ketika datangnya bulan Ramadan, umpamanya seorang wanita itu nifas, ya, melahirkan, mengeluarkan darah umpamanya, maka diharamkan bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian nifas dan haid ini tentunya jarak uh, atau harinya berbeda. Nifas ini biasanya lebih panjang dibanding dengan haid. Dan mayoritas wanita haid itu ada uh, yang enam hari, ada yang tujuh hari, bahkan ada yang satu hari saja seperti itu. Namun uh, nifas ini beda. Mayoritasnya wanita itu lama, ada yang bahkan sampai 40 hari atau 30 hari, walaupun memang ada yang nifas itu hanya satu hari seperti itu. Namun aglabu, mayoritas wanita itu nifas adalah banyak seperti itu. Jadi, beliau menjawab e, terkait hal ini secara hukum asal tidak dibenarkannya bagi wanita untuk puasa enam hari e, Sawal di luar bulan Sawal tidak karena e, bulan Sawal puasa di bulan Sawal enam hari ini adalah ibadah sunnah yang muqayyad. Muqayyad maknanya yang terikat dengan waktu jadi tidak bisa kita laksanakan di luar itu ya namun e, pertanyaannya umpamanya e, bagaimana jika seorang wanita yang haid atau nifas itu dia e, puasa Shawwal enam hari terlebih dahulu di bulan Shawwal kemudian dia mengkodok puasa Ramadannya di luar bulan Shawwal karena waktu sudah sempit umpamanya tinggal beberapa hari lagi bulan Uh, Syawal atau karena puasanya di bulan Ramadan banyak yang berhutang umpamanya. Hutangnya puasa di bulan Syawal umpamanya 15 hari. Ya, 15 hari. Kemudian dia mau puasa Syawal tambah 6 hari berarti 21 hari. Seolah-olah ini adalah bulan Ramadan yang kedua buat dia ya. Jadi sulit bagi dia. Apakah uh, dibolehkan bagi dia terlebih dahulu untuk puasa Syawal dan uh, mengkodok puasa Ramadan itu nanti di bulan-bulan yang lain Maka beliau menjawab secara hukum asal tidak dibolehkan ya atau tidak dibenarkan bagi seorang wanita mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Baik puasa wajibnya itu puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nadar. Ya. Dan ya, seorang wanita yang terbiasa puasa 6 hari di bulan Syawal namun dia mendapat uzur seperti nifas tadi Insya Allah beliau akan mendapat pahala puasa Sawal walaupun dia tidak puasa di bulan Sawal kata beliau. Namun eh, jika eh, beliau puasa di bulan Sawal, mendahulukan puasa Sawal, kemudian mengkodok puasa yang wajib, maka puasa Sawalnya itu sah karena memang puasa di bulan Sawal itu adalah puasa eh, sunnah yang muqayyad, yang hanya di Eh, bolehkan pada waktu itu saja Muqayyad terikat Adapun eh, Mengkodok puasa Ramadan Waktunya lama Dari selesai eh, Ramadan maksudnya selesai Ramadan Sawal ya Jadi selesai sawal Satu sawal maka dibolehkan bagi dia Untuk memulai untuk mengkodok Sampai mau masuk eh, Ramadan setelahnya Dia kodok puasa Wajib tadi jadi dibolehkan bagi mereka untuk uh, mengqada ya di akhir-akhir uh, bulan bahkan ummul Mu'minin Aisyah beliau uh, mengqada puasa yang tertinggal di bulan Ramadan itu di bulan Syaban yaitu sebelum bulan Ramadan selanjutnya seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, berbicara tentang puasa Syawal inilah puasa yang sangat agung ya dan memang memiliki keutamaan khusus sebagaimana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man soma atba'ahu uh, sitan min syawal kana kau dahar siapa yang puasa di bulan ramadhan ya kemudian beliau iringi dengan enam hari puasa di bulan Syawal maka seolah-olah dia puasa satu tahun karena uh, sebagian para ulama mengatakan uh, satu hari dikalikan 10 Ramadan 30 hari atau 29 hari dikali 10-300 uh, hari ya, dan enam hari bulan sawal dikali, dikalikan 10 menjadi 60 hari jadi totalnya 360 hari dan itu totalnya hari satu tahun. Kemudian perlu kita ketahui dengan banyaknya kita berpuasa, puasa sunnah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara tanda Allah menerima puasa seseorang itu, Allah mudahkan dia melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Namun jika Allah sulitkan kita melakukan ketaatan, itu merupakan tanda atau bukti bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan baik salat, puasa, zakat, baca Al-Qur'an, zikir, bersedekah atau ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung kita jika amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan di bulan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke pembahasan tadi, itu puasa uh, bagi wanita yang haid. Jadi intinya adalah di uh, secara hukum asal lebih kita utamakan dulu menyelesaikan yang wajib-wajib ya kemudian yang uh, yang sunnah. namun jika tidak memungkinkan seorang itu mendahulukan sunnah dulu terlebih dahulu karena ibadah itu ibadah yang muqayyad yang hanya uh, dibenarkan pada waktu-waktu tertentu seperti bulan syawal maka juga dibolehkan. dan juga kita seluruh kaum muslimin ya harus memotivasi saudara kita untuk mengkodok puasanya yang tertinggal jangan dibiarkan karena puasa ramadan hukumnya wajib tentunya mengkodohnya juga wajib jika ada orang berkeyakinan Puasa Ramadan itu tidak wajib maka empat madhab para imam al madhab yang empat sepakat bahawa dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian bagaimana tata cara melaksanakan puasa sawal tadi? Apakah harus berturut-turut atau dikelang-kelang? Yang lebih abdal adalah berturut-turut karena Rasulullah mengatakan sumat ba husitan sahur. Kemudian dia mengiringi puasa enam hari, mengiringi di sini dalam bahasa Arab adalah berturut-turut, ya. Tetap berturut-turut. Namun jika tidak mampu, boleh kita kelang-kelang. Hari ini puasa, besok tidak. Puasa lagi, besoknya tidak. Yang jelas, kita puasa enam hari di bulan uh, syawal. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan kita bisa mengamalkannya dan juga kita berdoa agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga firdausil a'la aku lu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh